warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kuhaba Sedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Diduga hubungan pendek listrik AC, 2 bus simpatistar terbakar. Vaksinasi bagi anggota Polres Biren masih berlangsung. Keterbatasan fasilitas tak menyurutkan semangat para siswa di pedalaman Aceh Tamiang untuk belajar. Pelemparan bom molotov ke sebuah minimarket di Paluh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu malam, terekam kamera pengawas. Aksi ini merusak bangunan dan beberapa barang dagangan. Teror bom molotov terjadi sekitar pukul 7 malam. Dari rekaman CCTV, tampak seorang pria bersepeda motor berhenti di depan minimarket dan melemparkan botol bersumbu ke pintu minimarket. Saat kejadian, minimarket tersebut sedang dalam kondisi tertutup karena saat istirahat sholat maghrib. Akibatnya sejumlah barang dagangan dan properti minimarket rusak. Kerugian diperkirakan mencapai 2 juta rupiah. Peristiwa ini menarik perhatian masyarakat sekitar. Polisi setempat tengah menyelidiki pelaku dan motif pelemparan bom molotov ini. Namun polisi belum memberikan informasi. Minggu pagi, aktivitas di minimarket mulai normal. Sejumlah pekerja menyusun kembali barang-barang dagangan di tempatnya. Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Dua kali dilempar rupanya. Iya, makanya. Udah teman bilang dua kali. Lagi oleh Mualim. Dua unit bus simpatistar yang sedang parkir di terminal antar kota antar provinsi Banda Aceh, Sabtu sore ludes terbakar. Korsleting arus listrik di salah satu bus menjadi pemicu kebakaran, hingga menghanguskan bus trayek Banda Aceh Medan tersebut. Rekaman video warga yang beredar di media sosial memperlihatkan api begitu cepat membakar bus double decker atau bus dua lantai tersebut. Kebakaran bus mewah ini menyambar satu bus simpatistar lainnya, hingga menimbulkan asap tebal. Sumber api berawal dari bus dengan nomor polisi BL7733AA yang sedang mogok. Api dengan begitu cepat membesar menyambar ke bus simpatistar lainnya dengan nomor polisi BL7977AA yang berada di sebelahnya. Diduga penyebab kebakaran akibat arus pendek, listrik di bagian air conditioner atau pendingin bus. Para awak bus dan petugas di terminal tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada mobil pemadam kebakaran di sekitar terminal. Mereka hanya bisa terpana menyaksikan bus mewah tersebut terbakar sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Api begitu cepat merambat ke seluruh bus, hingga dalam waktu setengah jam sudah memusnahkan bagian dalam bus dan bahan yang mudah terbakar. Pemadam kebakaran hanya sempat menyiram untuk pendinginan, sementara bus sudah jadi rangka besi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Banda Aceh Riza menyatakan petugas sudah maksimal menuju lokasi kebakaran bus. Penyebabnya sampai saat ini diduga karena korsleting AC ya, korsleting AC. Sementara yang kita dapat seperti itu, tapi nanti akan dilakukan pendalaman kembali oleh tim dan inafis. Jadi memadamkan sekitar dua unit mobil bus ini, yang sebenarnya yang terbakar satu. Tapi yang satu lagi nggak sempat dibawa kabur lagi, sehingga langsung ikut terbakar keduanya. Hingga Sabtu malam, kedua bangkai bus masih berada di area parkir terminal antar kota antar provinsi Batoh, Banda Aceh. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Taufik Lana melaporkan dari kota Banda Aceh. Sebelas dari 15 warga Syahraja, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur yang keracunan makanan, masih dirawat di Puskesmas Simpang Ulim. Korban umumnya anak-anak yang mengalami mual dan muntah setelah makan bakso bakar dari seorang pedagang keliling.
Korban keracunan mencapai puluhan orang. Namun hanya 15 orang saja yang dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Banyaknya korban yang datang bersamaan membuat puskesmas kewalahan. Seluruh korban keracunan yang dirawat di Puskesmas Simpang Ulim dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zubir Mahmud Aceh Timur, Sabtu sore sudah mulai diperbolehkan pulang. Asniar, salah satu orang tua korban, mengatakan selama ini warga di daerahnya sudah biasa membeli bakso bakar dan siomay dari pedagang keliling, sehingga tidak menyangka jika makanan yang dibeli anaknya bermasalah hingga menyebabkan keracunan. Sering beli, cuman kami nggak pernah keracunan kayak gini. Nah, waktu kemarin hari Kamis tuh kan masuk bapak itu, jam-jam 3 anak saya ini beli. Nah itulah, terus jam 5 tuh kumatnya, keracunannya. Rame pak, orang-orang di kampung saya tuh kan rame. Itulah. Kumatnya kayak mana bu sakitnya? Pertamanya itu pening, habis itu muntah, terberak-berak. Kondisi pasien yang dirawat masih lemah. Suhu badannya di atas normal, sehingga masih membutuhkan penanganan serius. Jadi beberapa puskesmas bergerak ke lokasi kejadian, sementara kami untuk Simpang Ulim masih tetap standby di sini. Alhamdulillah jam 00.45 pasien tiba di puskesmas dengan jumlah 11 pasien. Kemudian satu kita rujuk karena ada penyakit penyerta. Nah, usia pasien yang paling tua 45 tahun dan yang paling muda 9 bulan. Tenaga medis Puskesmas Simpang Ulim sudah memberi cairan karena rata-rata pasien mengalami dehidrasi. Selain infus, obat tambahan seperti obat demam, obat sakit kepala ikut diberikan untuk membantu kondisi fisik pasien. Maimunzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Vaksinasi terhadap anggota polisi masih berlangsung. 560 anggota Polres Biren divaksinasi tahap pertama di klinik Dokes Polres. Vaksinasi ini ditargetkan selesai 5 hari. Para petugas medis mulai memvaksinasi anggota Polres Biren. Vaksinasi yang dimulai digelar Kamis kemarin menyasar para bintara pembina Kamtibmas atau Babin Kamtibmas. Para bintara yang diperbantukan di kampung atau di desa ini diprioritaskan karena kerap membaur dengan masyarakat. Karenanya potensi paparan COVID-19 sangat rentan. Vaksinasi bagi anggota polisi berlangsung selama 5 hari. Setiap hari vaksin diberikan kepada 110 polisi Biren. Vaksinasi COVID-19 melibatkan 11 vaksinator dari klinik Dokes Polres Biren dan dari Puskesmas Jot Iju. Pelibatan vaksinator dari Puskesmas untuk mempercepat vaksinasi. Pakur Kesehatan Polres Biren Dr. Yeni Rahmi mengatakan, vaksinasi bagi anggota Polres Biren berjalan lancar. Seluruh anggota polisi bersedia divaksinasi tanpa ada yang keberatan. Pertama untuk vaksinasi tahap 2 untuk polisinya. Kita target keseluruhannya ada 564 orang. Hari ini kita targetkan sekitar 110. Terdiri dari Babin dan ada siswa SPN. Kita prediksikan sampai hari Jumat, kecuali memang ada nanti yang tunda-tunda akan menyesuaikan. Ini pejabat Polres semua di... Semua, iya, semua. Anggota, PPU, semua. Vaksin akan kita vaksinkan. Cuma semua kita jadwalkan. Jadi kita jadwalkan sehari itu sekitar 100 sampai 120 orang. Setelah seluruh Babin Kamtibmas, giliran personel Polres Biren lainnya akan divaksinasi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren. Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Diduga hubungan pendek listrik AC, 2 bus simpatistar terbakar. Vaksinasi bagi anggota Polres Biren masih berlangsung. Keterbatasan fasilitas tak menyurutkan semangat para siswa di pedalaman Aceh Tamiang untuk belajar.
Seorang aparatur sipil negara atau ASN yang diduga menggunakan narkotika jenis sabu ditangkap. Namun tersangka membantah jika barang bukti yang disita itu merupakan miliknya. M alias B terpaksa mengganti seragam dinasnya dengan seragam tahanan Polres Lhokseumawe. ASN di salah satu kantor pemerintahan ini diringkus Satres Narkoba Polres Lhokseumawe karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita satu paket sabu seberat 1,12 gram, celana jin, dan satu telepon genggam. Namun tersangka M membantah sabu tersebut adalah miliknya. Dari awal saya mengakui bukan barang saya. Barang siapa juga? Allah alam. Tapi abang mengakui sebelumnya memakai? Memakai dan latihan ketika sakit kemarin cuma 2 bulan aja. Sakit apa? Sakit kaki. Gula ya? Bukan. Termatik. Termatik. Kaki ya? Tapi kalau... Tapi yang di kantong abang itu tidak mengakui kalau itu mengakui. Selain seorang ASN, polisi juga menangkap Z, warga kecamatan Simpang Keramat. Tersangka diduga pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 20 paket sabu yang akan diedarkan seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per paket. Paket sabu ini berhasil kita temukan di rumahnya, di kamar rumahnya, ya, kurang lebih beratnya 1,12 gram. Ya. Ini di dalam bungkusan rokok gudang garam ini, dimasukkan barang ini, dan lalu dimasukkan di celana tersangka M. Meskipun begitu, kedua tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Lhokseumawe. Sedikitnya 80 hektar lahan pertanian di Desa Cudah, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, terancam gagal panen. Tanaman padi yang sudah berbulir ini dikhawatirkan tidak bisa dipanen lantaran kesulitan air. Tanaman padi di kawasan Desa Cudah tidak lama lagi akan panen. Namun akibat kekurangan air, dikhawatirkan sebagian besar lahan tidak bisa dipanen. Jika dalam sepekan ini tidak mendapatkan pasokan air, tanaman padi tersebut dikhawatirkan gagal panen. Lahan pertanian pun tampak retak. Kekeringan yang terjadi sejak 2 bulan terakhir ini membuat petani di kawasan ini harus mengandalkan pompa air untuk mengairi kawasan pertanian. Namun bantuan mesin belum mampu menyuplai air ke sawah yang ada di desa ini. Sofian, salah seorang petani, mengatakan kawasan tersebut merupakan daerah rawan kekeringan di pergantian musim hujan ke musim kemarau. Para petani hanya berharap hujan karena tidak adanya irigasi. Yang harus, misalnya di kami di kampung ini ada menyediakan itu mesin pompa air, cuma tidak mencukupi untuk menyuplai air ke semua pelosok-pelosok, karena ini kan luas, sampai mencapai berarti 80 hektar. Kurangan air seperti ini yang kita lihat, tanah sudah kering, padi petani juga akan dilanda ke gagal panen lah. Bantuan mesin pompa tidak maksimal akibat minimnya biaya pembiayaan operasional. Selain itu, sumber air juga susah karena kondisi lahan yang kering. Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Aceh Singkil kembali menjadi kabupaten paling miskin di Provinsi Aceh selama tahun 2020 dengan indeks kemiskinan mencapai 20,20%. Status kabupaten termiskin di Aceh yang melekat pada Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2019 lalu tidak berubah pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik menyebutkan dari 23 kabupaten kota di Aceh, Kabupaten Aceh Singkil memiliki indeks kemiskinan paling tinggi, yaitu sebesar 20,20%. Dari 126.514 jiwa, terdapat 25.430 jiwa berada di bawah garis kemiskinan dan hanya memiliki penghasilan di bawah Rp473.983 per tahun.
Sementara pada tahun 2020 dengan total APBK sekitar 900 miliar rupiah, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil hanya mampu menurunkan indeks kemiskinan sebesar 0,58% saja. Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid, mengatakan selain karena pandemi COVID-19, masih tingginya indeks kemiskinan di kabupaten ini lantaran sebagian masyarakat kurang mau bekerja keras. Nah, juga yang tidak mau di samping berusaha, mereka tidak mau berusaha yang lainnya. Nah, itu yang menjadi masalah terhadap masyarakat kita, sehingga terjadi kemiskinan itu menjadi merah karena miskin. Nah, kita berharap ya, kalau langkah yang kita lakukan itu sebenarnya sudah cukup maksimal ya. Masyarakat Aceh Singkil didominasi sebagai nelayan dan buruh kebun. BPS juga mencatat Kota Banda Aceh menjadi wilayah dengan indeks kemiskinan terendah, yaitu sebesar 6,90%. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Sejumlah anggota Polsek Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang menggelar belajar di alam terbuka. Pengajaran terhadap anak-anak di Gampung Semadam ini merangkul para anak usia sekolah untuk belajar bersama polisi. Beberapa anak usia sekolah dikumpulkan di sebuah lahan sawit. Anggota Polsek kemudian menggelar meja belajar dengan jarak tertentu dan beralaskan rumput. Polisi kemudian membagikan berbagai jenis bacaan untuk membiasakan mereka membaca. Mencegah buta huruf dengan mengajarkan anak-anak di area perkebunan menjadi tajuk kegiatan ini. Mengajarkan anak-anak di masa pandemi COVID-19 untuk mencegah generasi emas terhindar dari buta huruf. Apalagi belajar di sekolah sudah dikurangi, sehingga membutuhkan penanganan khusus bagi anak-anak usia sekolah. Memanfaatkan hari libur, sejumlah anggota Polsek Kejuruan Muda mengajarkan huruf hijaiyah, membaca ayat pendek, dan selain itu, belajar mewarnai, belajar ejaan bagian dari paket peduli pendidikan. Polisi menyusuri area pedalaman untuk mengumpulkan anak-anak untuk mengajarkan mereka berbagai pendidikan dasar. Kapolsek Kejuruan Muda Ibda Yose Rizal mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyelamatkan generasi emas 2045 mendatang. Ada inovasi yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan terus mengajar bersama anggota yaitu untuk mencegah terjadinya buta huruf bagi generasi emas penerus Aceh. Pelajar ini anak-anak yang penerus generasi emas ini kedepannya lebih cerdas, kemudian kita pun tidak hentinya untuk membuat kegiatan ini untuk daya ingat dalam rangka pencegahan buta huruf bagi generasi emas. Usai belajar, anak-anak dihadiahkan beberapa buku lengkap dengan alat tulis. Penutupan juga dibekali cenderamata dan makanan ringan untuk memotivasi semangat belajar mereka. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.